Jadi di sini ya, kita mau tahu setelah periode keberapa kita dapat nilai berapa, dapat uangnya berapa. Terus PO itu nilai uang sekarang. Jadi kita awal pertama masukin I itu tingkat bunga. Jadi I sama R bisa sama-sama tingkat bunganya berapa ya? Pokoknya N itu periodenya. Iya. Terus cara pakai di kalkulator perangkat-perangkat bisa enggak? Terus ini pokoknya ini cuman rumus-rumusnya, nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, biasanya di soal langsung ada. Ini kan pelajaran matematika. Ini contoh soalnya ini tadi. Suatu perusahaan memiliki utang kepada bank yang harus diangsur setiap tahun dengan angsuran sebesar 1 juta. Ini kalau gini angsurannya, jangan salah sama kak yang tadi beda.
Jadi ini kan lihat, angsurannya sebesar 1 juta selama 5 tahun. Bila tingkat bunga sebesar 20% dan angsuran pertama dilakukan 1 tahun dari sekarang, berapa jumlah utang? Ini beda ceritanya sama yang tadi. Jadi setiap tahun kita ngangsur 1 juta. Berarti ini PO-nya pertama. PO. Kejauhan nggak dari jauh? Nggak, kelihatan. Kita masih normal betul. Nah, jadi gini, ini 0,nya nanti di kalkulator hasilnya harusnya 0, beginian kalau cari 1/1 plus n. Jadi kalau misalnya hasil di kalkulator 1/1 berapa itu masih harus dihitung lagi. Iya. Coba cari atau pinjam aja nggak usah beli. Karena harusnya kakak kelas kan ada. Ini kakak kan siapa ya bu? Kalau ujiannya di semester 3 ada hitungan enggak sih? Iya, kita ada ujian yang coba aja cari yang dia enggak ujian yang lebih atas pasti pelajarannya. Tapi ini faktor nilai tunainya. Dia kan setiap tahun ngangsurnya 1 juta. Terus ada bunga 20%. Berarti 0, berapa kok 20%? 0,6. 20% 20% berarti 0, berapa? 0,2. 0,2. Jadi 20 bagi 100. Iya. 0,2 jadinya. Itu per tahun kan, Bu? Iya, jadi ada bunganya setiap tahun itu 0,2. Nah, di sini ini 1/1 plus I-nya berarti 0,2. Berarti nanti 1,2 dipangkatkan 2. Tergantung. 5. Tergantung periode. Iya, periode dihitung masing-masing. Oh, iya. Ini kalau untuk rumus yang PNPN tadi, bukan yang rumus future value gampang, dari tinggal kita tinggal kita pertama nanemin berapa. Ini beda ya, kalau ini kan kita yang punya hutang. Kalau tadi kita depositoin duit, beda ceritanya. Kalau ini kan setiap periode kita harus bayar, ya kan? Di sini berarti periode ketiga juga pangkatnya 3. Iya. Oh. Jadi kalau periode pertama, angsuran pertama berarti pangkat 1. Kalau kedua pangkat 2, pangkat 3 terus sampai pangkat 5. Terus di total kemudian. Jadi ketemu kita hutangnya berapa ini? Paham sampai sini? Jadi beda tergantung soalnya. Hati-hati ngitungnya, kadang ada kalkulator yang nggak bisa langsung bagi. Maksudnya kan itu kan 1 + i/n. Jadi kalau memang kalkulatornya nggak bisa langsung, berarti harus cari dulu 1 + i/n yang ketemu berapa, terus baru 1 dibagi hasilnya berapa. Jadi dia itu pangkat n ya, faktor nilai tunai. Iya, pangkat n. Makanya yang pakai yang ini ya. Iya, yang tadi. Iya. Ini satu dibagi dengan kan jadi hitung yang bawahnya dulu aja. Kan jadi 1,2 kan. Ketemu 0,833. Paham ya? Coba dicek. Oke. Nah, jadi kan ini mau ditanya berapa utangnya ke bank, berapa jumlah utang perusahaan. Jadi jumlah utangnya ketemu 2.900.000. Tanya ketika masukin ini kas pada utang jangka panjang. Gua pas tadi ngecek ini yang pas lokal. Tirunya beda ya. Sebentar ya Pak, nanti ya Pak. Saya terangkan sedikit. Jadi ini tahu kenapa kok nyatutnya gini? Kita kan ingin tahu. Ingin tahu jumlah utang kita berapa total. Tahu nggak logikanya?